Halo para pemburu takjil, sudah menentukan mau buka puasa pakai apa? Aula di jus pakai apa? Iya betul, di makcama kecalo, makcama ketahe. Ini adalah momen di mana para jamaah dibuat terpukau oleh seorang anak kecil. Auzu dulu. Auzu piro? Kok ngono? Auzu. Hai sopa. Bismillah wae, Pak. Hah? Bismillah. Bismillah wae. Eh jajal ente, eh jajal col. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Penak mocone, tapi baca Quran itu harus ada ta'awudnya, a'udzunya. Ayo a'udzu, ayo. A'udzu bi. Ngono Pak, ra iso Pak. Eh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iso ngono kok dere ra iso. Cek baleni, baleni. A'udzu billah, ayo. A'udzu birob. Lho ra iso meneh, Pak. Hah? Ra iso meneh. Eh, tak bisiki, tak bisiki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Eh, aja guyu tak antemi kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu birob. Lo. A'udzu billahi. A'udzu birob. Lo. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Minas. Syaitonir rajim. Ini adalah gambaran jika kamu memiliki teman yang tidak satu frekuensi, bisa menghancurkan rencana yang telah disusun atau malah bisa merusak reputasimu seumur hidup. Ketahanan tubuh manusia di setiap negara itu berbeda guys. Itu bisa kita lihat dari video dubbing dari Wak Ganol ini, memperlihatkan cara berbeda dari makhluk bumi lainnya untuk membuat sebuah jus minuman yang segar. Halo para pemburu takjil, sudah menentukan mau buka puasa pakai apa hari ini? Belum. Kalau belum, Wak Ganol kasih ini rekomendasi buah kawis tadi, jus ala perindapan yang tidak mengenal blender ya. Sudah pasti tahu lah di jus pakai apa. Iya betul, di makcama kecalo, makcama ketahe. Jutaan daki dan kuman itu bersatu padu memberikan rasa gurih alami tanpa garam, tanpa micin. Dak sedak cilu, sedak. Cocok ini yang buka puasa, bo. Tambah sehat, tambah lancar puasanya ya. Mana mungkin jus perindapan memakai blender. Mak cama kecalo, cama kecalo, cama kecalo. Segar, nas panas apalagi ya. Perkara habis minum rak berak dak apa resiko kenikmatan itu. Yang penting segar dulu buka puasanya kan. Selamat menikmati, habis minum langsung mati. Zaman sekarang teknologi memang sudah sangat maju. Bahkan untuk sebuah mangkok saja sudah ada teknologi yang bisa membuat rambut yang awalnya mengganggu muka saat makan menjadi langsung ke belakang seperti ini. Anda merasa terganggu dengan rambut Anda yang menyucuk-nyucuk ke dalam mangkok ketika Anda makan, tapi Anda sungkan untuk menguncinya sehingga membuat Anda kesal. Tenang, kami punya solusinya. Mangkok badai buatan Nyonya Guan. Mangkok yang dilengkapi badai tornado dari daratan Cina Utara membuat Anda makan jauh lebih mudah. Tak perlu menguncit-uncit rambut. Cek keranjang kuning sekarang dan dapatkan promo terbatas. Beli sekarang bonus badai dan petir sekalian. Ini jadinya jika sudah terlanjur cinta, jadi agak maksa ya. Aku semana cinta. Inilah yang terjadi jika kamu membeli nasi goreng tengah malam saat penjualnya sudah mau nutup, guys.
Udah tahu abangnya mau pulang. Bisa-bisa nanti kamu yang digoreng sama abangnya. Lagu dari pengamen ini sangat menyayat hati. Coba kamu dengarkan. Ini jadinya jika kucing sudah sangat terpukau dengan aksi yang dilakukan babunya. Berikut ini adalah perjalanan menggunakan motor di gunung yang mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Sebuah acara di Prancis mengundang orang-orang yang memiliki ketawa yang unik untuk duduk bersama dan hasilnya luar biasa, guys. Setiap orang bisa saling memicu orang lainnya untuk tertawa. Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire. J'espère pas. Non. Ini akibatnya jika belajar motor langsung di jalan tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Ini adalah momen seorang supir yang diduga ingin dipalak seorang preman. Namun supir ini melakukan tindakan yang membuat para netizen merasa puas. Yang ini sih sebenarnya gak lucu ya. Cuma saya masukin saja ke dalam list. Menurut kalian siapa yang ngeyel dan yang salah?
Ini adalah momen di mana hewan peliharaan sedang ulang tahun dan bisa meniup lilin ulang tahunnya. Apa pendapatmu? Surprise! Oke guys, itu dia konten kali ini. Mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke guys, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.